Raden, kenapa Raden ada di sini? Di mana buku pusaka licin? Pasti di tempat sembunyi. Pasti di antara dua kotak ini. Buku pusaka ilmu sakti. Sarupa Kaca, tunjukkan di mana Wiragini berada. Wiragini, aku tunggu kamu di hutan Bandut Singa. Istana Api, dia telah dikurung oleh ayahandanya, Prabu Walangga. Tapi dia tidak akan mampu menembus dinding api itu. Aku harus segera menolongnya. Apa? Wiragini mengacak-acak ruang pusaka? Apa yang dicarinya? Ampun Yang Mulia, kitab pusaka yang berada dalam kotak sudah tidak ada, Yang Mulia. Kitab pusaka? Untuk apa dia mengambil kitab itu? Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Sinar apa itu? Jangan-jangan ingin perbuatan ayahanda Prabu. Wira, lewat lubang itu. Nyai Ratu Laut. Cepat, waktumu sangat sempit. Kasihan sekali kamu anakku. Kamu tetap saja memilih jalan yang salah. Suatu saat kamu pasti kena batu. Aku tidak bisa menolong. Kembang, kita harus segera sampai ke hutan Bandut Singa untuk segera membantu Laut. Kita tidak perlu langsung pergi ke sana, Nyai. Kita biarkan saja mereka bertarung dengan pasukan Siliwangi. Nanti, setelah mereka kelelahan, baru kita habisi mereka semuanya. Kamu benar, Kembang. Pasukan Siliwangi dan pasukan Ratu Laut akan bertempur di hutan Bandut Singa. Ya, aku juga akan mempersiapkan seluruh pasukan untuk bergabung dengan Pajajaran. Tapi aku bukan untuk membela Siliwangi, tapi niatku hanyalah untuk membalas semua perlakuan terhadap dia Kencana Wangi bodoh. Ya, Kencana Wangi, sebentar lagi aku Maharaja Gusti Prabu Amukmarogol akan membalas semua perbuatanmu, dia Kencana Wangi. Ha 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 ha
Saudaraku Monggoda. Hamba Gusti Prabu. Untuk sementara kita beristirahat di sini. Baik Gusti Prabu. Prajurit, sebagian dari kalian dirikan tenda. Sebagian dari kalian cari kayu bakar. Baik, baik, baik. Ampun Gusti Prabu. Ada apa prajurit? Siluman. Siluman datang menyerang Gusti Prabu. Pasukan siluman. Saudaraku Maung Bodas. Hamba Gusti Prabu. Munding Bodas. Hamba Gusti Prabu. Kalian hadapi mereka. Baik Gusti Prabu. Ayo. Maaf Raka Prabu. Izinkan aku ikut dengan mereka. Silahkan, Rai. Terima kasih, Raka Prabu. Kami mohon pamit. Kami mohon pamit. Sampurasun. Rame. Aku yakin ini hanya pancingan saja. Lebih baik kita langsung balik ke markas. Benar, Ikran. Siapa orang itu? Wirageni, bocah setan, kurang ajar kamu. Kamu hampir saja membunuh kami. Aku ingin menjajah ilmu baru yang aku dapat dari kitab ini. Aku harap kamu bisa menguasai kitab ayahandamu yang kamu curi itu, Wirageni. Sedikit lagi, hanya tinggal menyempurnakan saja. Dasar bocah bodoh. Sebentar lagi kitab itu akan menjadi milikku dan aku yang akan menjadi sangat sakti. Bukan kamu bocah bodoh.